Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi kita akan membahas artis kesayangan kita, siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Jadi bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka, tekan tombol subscribe di bawah ini, supaya kalian semua selalu mendapatkan notifikasi bila ada video baru dari channel ini setiap harinya. Nah guys, langsung aja kita ke topik pembahasannya. Arya Saloka dan Amanda Manopo terlihat sangat bahagia banget saat lagi jalan bareng sambil malam mingguan. Arya Saloka terlihat sedang memakai motor kesayangannya untuk mengajak Amanda Manopo jalan-jalan sambil malam mingguan itu. Saat lagi jalan-jalan, Arya Saloka mengaku kalau perasaannya saat itu, kalau aku sangat bahagia banget. Arya Saloka dan Amanda Manopo memang kerap kali tertangkap kamera kalau mereka sering bermesraan di belakang publik. Maka tak heran kalau keduanya sering kali dijodoh-jodohkan oleh semua para penggemarnya dan para fansnya itu. Seperti kabar yang baru-baru ini, yang dimana pada saat Arya Saloka mau ajak Amanda Manopo untuk jalan-jalan sambil malam mingguan itu, dan Arya Saloka pun terlihat pakai motor kesayangannya untuk menjemput Amanda Manopo. Arya Saloka dan Amanda Manopo terlihat sangat bahagia sekali pada saat lagi malam mingguan dan sambil nyantai bareng itu. Arya dan Amanda terlihat sangat romantis banget, udah kayak pasangan Romeo and Juliet aja. Mendengar hal itu, kini Arya Saloka dan Amanda Manopo menjadi heboh di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang menuliskan komentarnya, seperti komentar yang datang dari salah satu netizen, romantis banget sih melihat Arya Saloka dan Amanda Manopo saat lagi malam mingguan itu. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya. Sekian dulu sekilas info dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.